Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya. Oke, untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game Ultraman Fighting Hero. Oke, sudah cukup lama ya kita nggak main lagi game ini ya. Oke, di sini kita akan coba menggunakan karakter terkuat lah ya, menurut Bang Mega Man ya. Oke, kita langsung aja akan coba 3 karakter terkuat di game ini ya. Oke, di sini untuk yang Ultraman Fighting Heroes ini update karakternya masih di Z Gamma Future ya. Untuk Delta Rescue juga belum ada, sama si Jit ya, di Galaxy Rising juga belum ada. Jadi kita akan pakai yang paling kuat saat ini yang ada di game Ultraman Fighting Heroes ya. Oke, jelas yang pertama saya akan pakai Z Beta Smash ya. Kemudian karakter terkuat berikutnya ya menurut saya ini adalah Jit Royal Mega Master. Dan satu lagi karakter terkuat ya. Oke, sebentar, kita harus pilih dalam waktu singkat ya ini ya. Ultraman Taiga yang biasa ini ya. Oke, let's go. Oke, di sini kita akan pakai pokoknya ketiga karakter ini secara bergantian ya. Oke. Wadidoh. Ininya ya, si siapa namanya? Gumuranya ya. Waduh. Ampun. Lumayan ngeri ini ya musuh-musuhnya ya. Oke, sip. Kenakah ultinya dia? Harusnya sih kena ya. Oke. Udah mati satu ya. Oke, let's go. Woi, sabar, bro. Ini emang bener-bener keras ya musuhnya ya. Oke. Kena lagi dia. Hampir aja kita kena pukulan dari binjainya. Hampir aja. Oke, sip. Harusnya sih kena ini. Kena dia. Mantap jiwa, tinggal satu lagi. Oke, kita kasih dulu. Wadidoh. Oke, glitch-nya aman. Waduh, ya manggil bapaknya, bro. Oke, waduh, kena genki damanya. Wae, hampir aja rasakan. Tambah lagi, wih, dia nge-glitch ya. Oke, kita ulti aja lagi. Kayaknya meleset ini. Kita ada di depan ya, sedangkan si Jitnya di belakang ini. Oke. Ketarik dia ternyata. Oke, sip. Kita remek-remek. Oke, akhirnya menang juga ya. Oke, mantap jiwa. Oke, kita lanjut lagi pertarungan berikutnya ya. Tetap pakai 3 karakter tadi. Sekarang kita coba si Jit ya, Jit Royal Mega Master di depan, kemudian Taiga yang biasa ya, kemudian satu lagi si Z Beta Smash. Oke. Oke, kita let's go. Set. Woi, sabar, bro. Kita tusuk. Ngeri banget ini. Woi, ampun ya. Oke, ini baru mengalahkan satu karakter ini, udah kritis nyawa kita. Oke, kena. Waduh, ternyata nggak mampu ya si Jit Royal Mega Master melawan Noah. Oke. Oke, kasih. Oke, kita balas ya. Menggunakan si Taiga. Waduh, Taiga versus Taiga ini.
Ini rasakan ini. Oke, sip, aman. Mantap jiwa taiganya. Oke. Kita coba lagi sekali lagi pakai si Jeet Royal Mega Master ya di depan ya. Kemudian tadi taiga. Mana nih taiga tadi? Di bawah sama si Jet Beta Smash. Oke, tadi terlalu mungkin terlalu mendekat ya jadinya cukup kewalahan tadi. Kita harus jaga jarak sih kalau pakai Jeet Royal Mega Master ini. Serangan dia kan udah jarak jauh semua, enak banget ini. Nah, kita tambah lagi dikit. Oke, sip. Kena kau. Oke, sip. Kena. Tambah lagi, set. Oke, kita pakai teknik jarak jauh aja cukup aman ya kalau menggunakan Jeet Royal Mega Master ya. Kena. Tambah lagi. Oke. Mantap ya, mantap jiwa ini. Pokoknya tiga karakter ini terbaik lah menurut saya ya. Karena sangat enak banget dipakai, damage-nya juga cukup besar ya. Oke, ini kita pakai Taiga biasa, Z Beta Smash, baru si Jeet Royal Mega Master di belakang ya. Ini istilahnya ya, kita main biasa aja itu kemungkinan menang cukup tinggi ya jika menggunakan tiga karakter ini sih. Oke. Sip. Kasih skill 1. Waduh, tapi cukup berbahaya sih ini. Ini cukup berbahaya. Oke. Kita kasih dulu, kena dia. Oke, aman, jarak jauh. Oke, masih ada 2 skill ya. Oke. Kasih. Iya, menang, mantap. Mantap jiwa ya, menggunakan 3 karakter ini udahlah dijamin pasti menang ya. Oke, kita coba lagi Taiga biasa tadi ya. Tadi menangnya itu kurang mantap ya. Oke, one more time lah ya. Oke. Oke, kita ini sama lagi musuhnya ya. Waduh. Oke, sip. Tapi nyawanya udah tinggal separuh aja ini. Ini hampir sama persis sama tadi ya. Cuma yang tadi itu yang terakhirnya sih, bukan Ultraman Egg ya. Oke. Tadi itu Fuma ya terakhirnya ya. Mantap. Kita cukup berhati-hati ya, karena kalau dia mengeluarkan si Gomora, kita bisa kena stun ya, dan kita bisa dihajar berdua ya, ngeri ya. Untung kita langsung pakai strategi glitch dulu ya, kita keluarkan glitch dulu sehingga musuh itu mau nyerang kita nggak akan bisa ya. Tapi kita dengan leluasa bisa menyerang musuh dengan sempurna ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Tetap dukung terus Mega Man Channel dengan klik tombol subscribe, like, share, dan komen ya di setiap video Mega Man Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.